Tomorrow itu bisa sedikit menjabarkan ya, karena Temanggung sama Wonosobo ini kan teritorialnya kan sangat jelas sekali, sangat dekat sekali. Sisi kebudayaan dan lainnya juga sangat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bisa dijawab dari pertanyaan Pak Arifin, kemudian juga nanti masuk ke hal yang mantin itu tadi itu. Kemudian juga antara JRA dan NU bukannya seperti apa dan bagaimana dalam sistemnya. Monggo. Terima kasih Gus. Saya dari awal bingung karena tidak ada di random acara saya narasumber. Dadakan. Jadi tetap saya berbicara bahwa saya berdiri di sini atas nama Pengurus Sabang bicara tentang administrasi organisasi. Jadi parameter kami, saya dengan tadi yang disampaikan Gus Muta itu agak beda. Kalau parameternya lewat parameter 6 dan sebagainya, kalau saya parameternya adalah parameter organisasi. Jadi saya punya pengalaman kemarin ngaji di Batam, kemudian habis itu di Guangxi. Banyak sekali warga NU secara kultur yang kemudian hari ini masuk di Wahabi, karena mereka diserang oleh gerakan-gerakan rukyah, syariah. Akhirnya anak-anaknya banyak yang mondok di pondok-pondok pesantren. Ini kecelakaan. Kita punya sebuah tapi tidak dilembagakan. Akhirnya berubah sendiri. Bicara dari sini, saya bicaranya adalah organisasi. Kalau kita bicara organisasi, yang namanya rukyah JRA ini semakin besar, kemudian tidak diragu oleh NU akan jadi bahaya. Kira-kira menjadi anak liar. Karena saya menangkap JRA ini peluang kita dalam rangka membumikan Nahdlatul Sunnah wal Jamaah. Langsung kita masukkan di lembaga dakwah, meskipun jumlah juknisnya tidak ada. Dan PBNU juga belum ada jumlah juknis tentang bagaimana JRA ini anak siapa, praktisinya, turunannya siapa, tidak jelas. Di sini butuh legitimasi. Untuk legitimasi, dalam rangka membangun legitimasi, maka PCNU hadir untuk membangun legitimasi JRA. Oleh karenanya forum ini saya pikir menjadi forum yang tepat. Bagaimana kita akan menentukan arah JRA ini kemana? Apakah cukup JRA ini menjadi mitra NU dalam hal ini tidak dilembagakan, atau kemudian JRA ini dilembagakan masuk dalam satu lembaga di NU yang sudah ada? Apakah kemudian kita rekomendasikan JRA ini menjadi salah satu lembaga tersendiri di NU? Atau bahkan mungkin di muktamar bisa kita lakukan lobby-lobby ke sana untuk bisa menjadikan JRA ini baru. Meskipun dengan akal pikiran tadi yang kita bangun bahwa JRA ini tidak bisa kemudian kita mengocok Quran merapat fase yang malah tungani mandi, kemudian kalau dilembagakan mulai tersebar di administrasi dan sebagainya, itu juga menjadi satu variabel yang harus menjadi pemikiran kita. Apakah kemudian JRA ini akan masuk jadi salah satu lembaga di NU? Apakah kemudian masuk menjadi salah satu lembaga resminya NU atau di badan pertolongan? Nah, jebakan Batman ini juga harus kita bangun. Konstruksi pemikiran kita akan seperti apa? Depan bisa JRA ini punya kemandirian tapi juga sekaligus punya ketundukan terhadap waktu lama. Oleh karenanya kalau menarik hari ini kita langsung membuat rekomendasi, tidak masalah. Rekomendasi kepada pengurus PBNU bahwa JRA ingin punya menjadi lembaga tersendiri. Saya pikir rekomendasi lahir dari sebuah seminarnya tadi bisa atau tidak bisa? Bisa. Kalau memang ini dibutuhkan. Tetapi tadi jangan sampai kita terjebak bahwa kemudian ketika ini menjadi sebuah administrasi saja, maka ruh JRA ini hilang, ini juga bahaya. Karena saya juga konstruksi pemikiran dari disampaikan oleh Gus Untalloh ini menarik juga untuk kita telah. Jangan kemudian kita menjadi dilembagakan, kemudian malah justru gampang dihancurkan, justru pasukan-pasukan langit kita yang tidak kelihatan ini malah justru kemudian gampang dikelompokkan, kemudian gampang di-brand dengan AK-16 dan sebagainya, ini juga problem. Oleh karenanya, menurut saya perlu didiskusikan secara matang agar bangunan organisasi JRA-nya akan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua,
hubungan antara JRA dengan PCM, menurut saya tadi disampaikan di awal, butuh sebuah penyelesaian. Kalau di teman lu itu kita selesai, karena figur suhu yang kundang itu sudah kita ambil. Dan kita rekrut maksudnya. Sudah di NOK. Sudah di NOK. Jadi ada bentuk suhu yang dinaturalisasi. Dinaturalisasi di NOK. Di Wonosobo sudahkah dilakukan itu? Yang kedua, pendekatan terhadap PCNU mesti dilakukan. Ya, kadang cara pola pendekatannya juga berbeda-beda. Dalam hal ini kadang Rois Suriah dalam sisi pengakuan oke, tapi dalam sisi eksekusi program kerjanya belum tentu Suriah melakukan eksekusinya. Oleh karenanya ketua PCNU pun belum tentu kadang mampu melakukan eksekusinya. Oleh karenanya siapa yang mampu mengeksekusikan program kerja JRA ini disandingkan dengan program kerjanya NU, padahal harus cari siapanya di setiap cabang-cabang itu. Kalau di saya ini, yang mengeksekusi langsung tentang JRA adalah Pak Kiai Maftuh Anyudi, karena suhunya suhu di temanku. Dan posisi beliau sekaligus adalah wakil ketua PCN. Jadi ini adalah bagian bagaimana caranya suhu juga. Kalau saya sudah hening. Kalau saya sudah hening. Terkait yang terakhir, bagaimana doa-doa yang biasa kita lafalkan yang sebetulnya bagi orang lain bukan merupakan doa, tapi ketika sudah ajas hukum dengan 250 kok jadi mandi. Ini sebenarnya adalah kekuatan, kekuatul akinya. Ada santrinya Syekhona Khalid, ketika beliau hanya selalu di sawah, awalnya selalu di sawah, kemudian Pak Khalid datang, kamu tunggu-tunggu barang, bukan sakit tunggu, kalau didawi jenengan kan yang salah mawar. Tunggu nopo sing mandi mbak, tunggu siji gawe apa. Akhirnya diwarisi sama Pak Khalid. Tunggunya hanya beton 10 akalah stong kari sawah. Beton 10 akalah stong kari sawah. Kira-kira beton 10 kelong siji kari sawah. Doa itu setiap apapun dibaca. Akhirnya dia masuk di dalam, karena sudah tingkatnya dari sawah terus naik jadi kota mendal. Syekhona Khalil haji, ketika haji gambaran beliau itu carry. Ini khodam anak Madura ini bingung, ini Mbak Khalil ada orang repot di sana karena kapiaknya carry. Akhirnya bingung mikir-mikir, wah kudu tak susul ini nang Mekah. Bingung cara nyusul, keringan tumani Syekhona Khalil. Digowo gambaran ini nang tangan, dia baca beton 10 akal setong kari sawah. Syekhona Khalil lagi sholat asar, begitu selesai assalamualaikum, jelek tiba-tiba santri beliau itu sudah bawa kamar. Bah, kalau menyusul, mau kok nyusul? Kaget Syekhona. Ini gambaran pada dengan kantun. Oh terus kue gawa kiri nih ini. Terus bagi ini kue rak nanti bagi wangsul kerjaan mau tendalun tasik kata. Gak apa kue lebali tuh beton 10 angkalan setong. Mengapa santri tadi mempunyai kekuatan yang luar biasa? Tidak lain adalah keyakinan bahwa doa yang disampaikan oleh Syekhona itu adalah doa yang benar. Jadi kuat tuh akidah. Dungo opo-opo nek mamang ora bakal mati. Tapi dengan 250 dengan kobil tuh aja setuju. Dengan jadi yakin di JRA ini bahwa kekuatan JRA ini insya Allah adalah kekuatan akidah. Kuatul akidah kita yang menjadikan kita ini menjadi mandi tumani. Cuman jangan tersebab, jangan-jangan lebih mandi kue istidron. Ini makanya performa jati diri citra diri aswaja JRA ini harus juga diangkat, ditingkatkan. Tadi saya tidak matur bahwa yang namanya kurang fasih dan sebagainya ini kan dalam tataran orang awam. Tapi bagi kita kadang-kadang orang fasih itu malah marahi mandi tumani. Tapi kita juga harus melihat bahwa potensi fitnah-fitnah dari luar ini, wah JRA kurang ngerti agama dan sebagainya juga harus kita pikirkan. Oleh karena performan citra diri harus dibantu. Jangan-jangan ketika sudah laris, mohon maaf, ketika sudah laris, tadinya semangat di NU, tapi begitu sudah laris, terus lali menengkaru NU. Soalnya kendili serotoh, oke. Nah ini yang problem juga. Oleh karenanya, penting kiranya ada semacam pelatihan. Mungkin JRA dengan
PKPNU ini ada sebuah akomodasi dikawinkan agar ada JRA sekaligus dibekali dengan kekuatan apa ideologi yang kuat. Agar nanti ketika saya jadi ketua PBNU, saya kepingin setiap JRA yang sudah dibekali dengan pemahaman ideologi yang kuat, kita kirimkan di daerah-daerah yang terbelakang di Indonesia, di pulau-pulau tertentu. PC-PC NU di setiap cabang harus siap untuk menerima kehadiran JRA yang sudah dibekali. Semangat kita harus sampai ke sini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.